pemirsa, yang tadi kita obrolin panjang lebar mengenai taksi kopter yang katanya harganya paling cuma berapa kali lipat dari taksi biasa ya. Iya, jadi gak terlalu mahal lah. Bisa jemput langsung di rumah kalau punya helipad. Nah, ayo sini Kak Ro. Sini tuh boleh naik gak? Boleh dong. Boleh. Ini dia taksi kopter yang digadang-gadang akan menjadi taksi masa depan. Wah, bagus ya pemirsa. Jadi ini nanti, ini masih demo mode. Iya. Hmm. Ini ada ininya, Nek. Jadi ini masih mode untuk demo, tapi nanti semuanya kayak gini nih, Kak. Nih. Kita kemana? Misalnya dari mana, Senayan mau kemana tinggal pencet. Ini speed kita berapa, ada AC-nya juga di situ. Oh, ada AC-nya? Nah, ada dari bawah kita. Nyalain lampu apa semua di sini. Kita tinggal telepon teknisi dari sini. Ini terbang langsung bulan November terbang pertamanya. Bulan depan. Iya. November pas di ulang tahun Rumpi. Iya. Yes. Tuh. Berarti mungkin kita bisa tuh terbang di bulan November ya. Iya. Iya. November. Iya iya iya. Dan ini jaraknya tadi berapa? 30. Ini 30 km. Memang jadi untuk dari satu kota ke titik-titik di dalam kota. Memang bukan buat keluar kota. Titik dalam kota gitu ya. Iya, jadi untuk dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, Utara ke Barat ya bisa lah. Dari Senayan ke Pluit gitu bisa. Jadi ini kita cuma berdua aja. Jadi misalnya aku sendiri sendiri aja. Sendiri ya sendiri aja sama paling berdoa lah biar ditemenin Tuhan. Ya pasti ya. Pasti ya kalau ada apa-apa. Karena ini sebenarnya lebih aman daripada helikopter. Ada propellernya aja ada 16. Jadi kalau mati 3, mati 4 propeller dia masih bisa terbang. Oh gitu. Kita pakai parasut. Enggak lah. Duduk manis aja ya. Ketinggiannya seberapa ketinggiannya? Ketinggian 300 meter. 300 meter. Iya. Jadi kita bisa dada-dada gitu ya. Ini jadi taksi kopternya nantinya adalah transportasi masa depan. Yang sudah ada masak ini. Yang sudah ada dimasak. Tinggal gitu. Sepelemparan batu lagi ya. Oke. Okay. Itulah Kak Ros. Wow. Luar biasa kan kita, aduh cuci mata ya di sini ya. Nah, kita terima kasih banyak loh. Iya nih, saya mau meeting dulu Kak Ros, tapi mobilnya Kak Ros pakai aja. Boleh, aku pakai. Boleh, terserah mau sampai kapan, terserah. Kalau gitu aku mau pakai buat ngerumpi sama sahabat aku. Boleh, terserah mau jungkir balik, mau ngerumpi, mau balapan. Boleh ya, aku balikin bulan depan ya. Gak usah dibalikin lah. Gak usah dibalikin. Buat Kak Ros, aduh, itu gimana ya, biasa aja. Biasa aja. Masih banyak di sini kan ya? Banyak, udah banyak. Paling saya muntah darah dikit kan. Gitu. Mas Rudy, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Ros. Sudah ditemanin, sukses selalu ya. Sama-sama. Oke, okay, aku mau naik mobil aku. Wih, keren. Siap.